Tak nak. Abah kalau buka puasa makan buah kurma. Tu. Abah suka ikan kering tu. Pula bang, dah 2 minggu dah abang tak pernah tinggal terawih. Hari ni pula abang nak tinggal. Tukut memboyot tu, jadi apa bukan susah nanti. Tak adalah. Silap-silap lepas raya bang. Kalau Som sakit, Som beritahulah dekat jenjikan sini. Mana susah hatilah. Mak, mak makan ni, Mak. Som tahu ikan kering ni, Mak. Sikit ni, Mak. Sure.
tidak, bang. Jangan takut, bang. Bang, janganlah biarkan orang roboh begitu, begitu. Bang. Mana kita nak Mak tidur sini. Tidur dekat atas. Berapa kali dah usah cakap. Jangan tidur sini, tidur atas. Dah lah pergi kerja. Marahkan Jah ke bang. Apa salah Jah dah buat pada abang sampai abang tak nak bercakap dengan Jah ni? Bang, cakaplah bang. Bang, tolonglah bang cakap. Kalau ada salah Jah pada abang, Jah minta maaf. Cakaplah bang. Abang, abang kalau diam macam ni Jah tak tahu apa salah Jah bang. Kan abang dah benci dengan Jah sampai macam ni sekali. Abang cakaplah dengan Jah, kenapa abang diam? Apa yang Jah dah buat pada abang? Mak. Abang Jah minta ampun dengan abang. Abang cakaplah. Kau tengoklah abang kau tu. Abang kau dah tak nak cakap dengan mak. Dia marahkan mak. Dia benci dengan mak. Mak tak ada masalah apa dengan dia. Mak. Kau tanya dengan abang kau. Mak. Pujuk dia. Mak! Mak tak buat salah pun, Sum. Ya, Mak. Mak tak buat salah. Mak mengucap, Mak. Mak mengucap. Tapi abang tak nak cakap dengan Mak di mana. Dia tak nak cakap langsung. Mak mengucap. Benci dengan Mak, Sum. Kenapa dia tak nak cakap pun tak benci dengan Mak? Diam saja, Tuhan. Kalau tak benci, kenapa dia tak nak bercakap dengan Mak? Kau suruh dia bercakap dengan Mak tu? Kenapa tak benci, Mak? Kenapa tak nak cakap dengan Mak?
kenapa tak nak cakap dengan mak? Mak, abang kata dia penat. Ya ke, Som? Dia tak boleh cakap dengan mak. Ya. Kenapa penat? Nanti lepas mandi, abang cakap dengan mak. Betul. Ya, bang. Betul, bang. Ya, mak. Maaf bang, eh. Tepi, Som. Som tepi. Mak nak bagi mandi abah, tepilah. Mandi. Tepi, Som nak mandi ke abah ni. Bang, maaf bang. Jangan ingat abah marah. Dia tak tahu abah penat rupanya. Mandi bang, mandi. Susah dengan abang tau. Maksudahlah, mak. Tak nak mandi apa sejuk, mak. Dia tahu-tahu. Susah betul. Kita nak mandikan dia supaya dia bersih. Kawan-kawan kata aku tak menjaga laki. Susah bang kau. Dah. Jom. Tak usah nak menyongok lagi. Jom. Kalau pasal mandi kan nak marah orang. Susahnya hidup macam ni, bang. Kalau dia pun dah cuma nak jaga abang. Nak mandi dengan abang. Abang marah dah sampai. Ini tanah kubur abah. Nanti kan mandikan mak kan, campurkan air ni dengan tanah tu. Abah mandikan mak, eh. Mak. Ya. Sok pergi sawah balik, eh. Nah, mandi. Lalu kau mandikan mak. Mak, kau mandi, ya. Abang.
kereta sorong tu dah banyak jasa pada abah kau. Kemana-mana dia nak pergi pun kereta tu yang bawa dia, Som. Sampai dia mati pun kerana kereta sorong tu juga. Ha, ingat lagi malam raya tu. Abah nak pergi pekan nak beli daging. Mak kata, tak payah. Tapi dia degil. Satu malam mak tunggu dia tak balik-balik. Rupa-rupanya abah. Mak. Kami tak pernah berpisah, Som. 20 tahun kami kahwin. Susah senang, suka duka kami selalu bersama. Abah tu nyawa mak tu, Som. Dia nyawa mak. Tapi bila abah dah pergi, mak rasa hidup mak ni dah tak ada reti lagi. Abah patutnya bawa mak pergi sekali. Mak tak boleh hidup tak ada dia. Mak. Abah. Abang, kenapa abang dah? Kenapa abang tinggalkan Jah, bang? Abang! Mak. 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 Mak, Som kan ada, Mak. Som ada sini. Abang Ustup ada sini. Som dengan Abang Ustup akan jaga Mak sampai bila-bila. Mak dah banyak susahkan kau, Som. Tak. Mak tak susahkan Som pun. Mak. Som sayang Mak. Som sayang dengan Mak. Abang Ustup pun sayang Mak. Ini kena gemak sampai bila-bila. Gemak. Rumah, bang. Yeah.
Semua baju anak-anak mak, mak buat sendiri, Som. Nak beli duit tak ada. Kadang nak makan pun tak cukup. Mak beli kain kasa, campur kain pereca, lebih-lebih kain orang. Mak jahit buat barut, baju. Dulu susah, Som. Dah boleh pakai pun kira eloklah tu, mak. Abang Long lah kesian dia. Dia paling susah. Mak bunting pelamin. Lepas Abang Long dapat Usop. Lepas Usop, Rina. Lepas tu entah kenapa tak ada rezeki. Susah. Ada ramai anak susah. Tak ada anak pun susah. Mak, Mak, Rina masak bubur. Nak cari rumah lain lah, Mak. Kita pindah, eh? Rina. Kenapa? Tak ada apa, Mak. Rina ingat nak cari rumah yang lagi baik daripada ni. Tak sampai hatilah, Mak, tengok Mak duduk kat pondok ni. Ini rumah aku. Rumah arwah laki aku. Mak, ini bukan rumah, Mak. Ini pondok buruk. Carilah rumah yang... Kalau kau suka, kau boleh tinggal di sini. Kalau tidak, kau boleh pergi. Mak, Rina... Rina... Kan akak dah cakap, jangan ajak Mak pindah. Abang tukar zinc rumah ni pun sebulan Mak tak cakap dengan Abang. Ini untuk kebaikan Mak juga. Dengan Abang terlampau ikutkan sangat cakap Mak. Inilah jadinya. Mak.
Buat lagi macam tu, Rina. Buat lagi. Bubur nasi. Pandai Rina masak. Sedap pun dia, Mak. Tak sangka orang bandar pandai masak pun. Kau buatkan bubur lain untuk aku. Abang? Mak? Kenapa Mak datang sini? Rina? Asal bawa Mak datang sini ni? Mak datang sangat. Dia sibuk dengan sawah ni. Rina bawa lah. Takkan nak suruh bini abang yang sarat tu bawa? Kan abang pesan dengan kau, jangan bawa Mak kat sini. Mak bosan duduk kat rumah. Mak kata kalau datang kemari, bolehlah juga Mak tolong-tolong kau. Mak tolonglah Mak, usuk boleh buat sendiri. Usuk? Sawah ni dululah yang bagi makan kau adik-beradik tau. Sakit sop. Nanti baiklah dia. Dah bengkak ni, Mak. Memanglah. Mula-mula kena dia lah bengkak lah tu. Nanti bila dah hilang bisanya, surutlah dia balik. Cepatlah sikit daun tu. Tumbuk kat sini. Nak hilangkan bisa ni. Nak hilangkan bengkaknya tu. Balut-balut. Lebih teruk dari ni pun Mak dah kena, Som. Apa yang susah nak pergi klinik ni, Mak? Itu je lah, susah. Rina? Kena kencing manis. Itulah je. Makan kena jaga. Kalau dah jadi macam abang ni, siapa nak jaga je? Kita sama-sama jaga antara satu sama lain, Bang.
kasar sangat dengan mak? Ha? Abang tu lah ikutlah dekat mak tu. Bisikan ke ni tu, bang. Dia ingat abang tu pasal bisa. Dan mak tak nak pergi pelik-pelik abang macam mana, Rina. Nanti kena paksa dia. Dia lagi tahu. Memanglah dia lebih tahu. Tapi kalau pergi klinik, taklah sakit sangat. Bawa je lah, bang. Ikut sangat cakap mak tu. Tak, Rina. Rina kena faham mak tu. Sekarang ni, perasaan mak terlalu sensitif. Kita tak boleh buat dia marah. Kita tak boleh paksa dia. Abang tak suka Rina. Abang cakap, bang. Rina tak kisah tau. Rina tengok bini abang tu pun. Bukan suka dengan Rina. Mak lagilah. Bila Rina yang suap mak makan, haram mak nak makan. Tapi kalau bini abang yang suap, makan pula. Tu abang cakap dengan Rina tadi. Jangan buat mak marah. Kita ikut je siapa cakap dia. Nanti pelan-pelan bila dia dah suka, kita buat apa yang kita nak buat. Ah, semua yang Rina buat semua salah. Semua yang abang dan bini abang buat semua je betul. Rina, kenapa ikut perasaan sangat ni, ya? Duduk sini, Bek. Duduk sini. Rina, mak tu dah tua tau. Mak sakit. Takkan kita nak tambah sakit dia lagi. Kalau kita nak buat macam tu, lebih baik jangan jadi anak-anak. Kalau kita banyak dosa dengan dia, entah dia boleh maafkan dosa kita, kita pun tak tahu nak. Abah dah tak ada. Sekarang kita ada beradik dengan mak seorang ni. Abang Long mana? Abang Long tak balik. Tak tahu kat mana Abang Long. Kita dua orang jadi sekarang. Kalau mak tak ada nanti, kita nak yatim piatu tau. Tak boleh kita nak hormat mak, kita gembirakan mak sekarang. Tak salah, tak lama lagi, ha? Dia dua tiga hari ni elok lah. Kita pergi klinik, mak. Tak, mak masuk esok. Kalau sakit tak hilang, kita pergi klinik lah, ya, mak. Mak masuk di kebun, ya. 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 Ya.
seronoknya bang oi. Tak tahan rasa sakitnya bang. Aduh oi. Tolongnya bang. Dah teruk kaki jahatnya. Bang tolongnya bang. Tak tahan sakitnya bang. Aduh. Kan abang dah pesan. Jah kena jaga makan. Bang oi sakitnya bang. Tahan jangan sakitnya bang. Aduh bisa. Sabar ya. Jah kena pergi klinik. Jah tak nak. Jah tak nak pergi klinik bang. Tak nak. Bang, abang nak ke mana? Abang nak ke mana bang? Abang nak ke mana? Abang nak pergi bang. Nanti. Nanti abang datang lagi. Jah tidur ya. Abang jangan pergi bang. Abang jangan pergi bang. Abang Jah tak boleh hidup. Abang tak ada. Abang Jah tak boleh hidup. Abang tak ada. Lina, nampak mak tak? Lina, mak tak ada ni. Ha? Mak tak ada. Abang? Tak pergi mak ni. Bang? Abang? Bang? Ha? Mak tak ada ni. Tahu dia? Mak tak ada, tak tahu pergi mana. Alah, carilah kat belakang tu. Apa sombong? Kereta apa-apa tak ada. Tak ada mana yang ada kat belakang tu bang. Tak tahu ke mana mak pergi mengayap ni. Pergilah cari. Cepatlah bang. Abang-abang pergi tangan kau pergi cari kat sana. Tak jauh tu mak tu. Sum ikut bang. Tak payah ikut kan mak balik kan. Tak ada orang kat rumah. Cepat bang. Jangan kelang kabut. Mak tak jauh tu. Mak kau pernah tahu. Abang jangan nak pergi mana-mana lagi, bang. Duduk aja kat situ dan diam. Jah akan jaga abang. Sekarang, kita pergi ke pasar, pergi kedai. Beli barang-barang dapur untuk anak-anak kita. Besok dah nak raya. Kita sama-sama pergi, ya. Abang tentu seronok. Kenapa? Kaki-kaki? Thank you.
Doktor cakap apa, bang? Darah tinggi mak tu makin naik. Kencing manis makin teruk ni. Sebab tu luka tak baik. Perasaan mak pun terganggu. Kenapa tak masuk hospital je, bang? Duduk sana kan lagi bagus. Doktor cakap tak serius sangat. Dia jaga makan minum dia tu. Tu luka tu hari-hari kena tukar balut, hari-hari kena cuci. Abang. Lina. Besok. Mak. Makanlah sikit. Kau tak makan macam nak baik tu. Kan degil sangat ni. Pergi klinik tak nak. Ajak pindah tak nak. Ada apa kat pondok buruk ni agaknya. Makan ni mak eh. Mak makanlah. Makan sudah. Ada siapa-siapa paksa kau jaga mak? Tak jaga sudah. Kau jangan buat mak macam tu, faham? Mak tak tahan, bang. Duduk kapur, duduk buruk ni. Ada siapa-siapa paksa kau duduk sini? Kalau rumah kau tu lawa sangat, cantik sangat, pergi balik. Balik! Bang. Balik! Biar aku jaga mak. Bang, sudah tu bang. Rina balik pun dah bagus tak bang? Abang Long tu, langsung tak balik tau. Lagi teruk. Kau dengan Abang Long sama je lah. Masa arwah Abah sakit tu, ada kau orang balik? Nak cakap orang. Diri sendiri tak betul. Bang. Mak. Mak mucap, bang. Mak, makanlah. Makanlah, mak, usut suap ni. Mak mucap. Tak apa, kasum, tak apa. Biar cakap. Cakap apa, cakap. Cakap yang Rina yang nak dahaka kan? Rina nak jahat kan? Cakaplah! Abang yang marahkan Rina kan? Abang yang salahkan Rina kan? Abang sebenarnya tak suka Rina balik kan? Abang cakaplah! Rina boleh balik kan? Bila masa je lah bang! Abang cakap je bang! Kau nak balik? Baliklah! Ha? Rumah ni besar, pintu terbuka. Kau boleh angkat kain baju, kau boleh jalan. Tak ada siapa nak larang kau. Kau balik pun aku tak jemput. Kau keluar dari rumah ni pun aku tak halau. Makan, Mak. Mak, ni usut suap ni, Mak. Makan. Makan, Mak. Papa. Minta maaf, Abang. Rina minta ampun. Rina tahu Rina banyak masalah.
mana. Karina tahu Abang Usop tak salah, Abang. Dia baik. Karina sedih, Abang. Maafkan Alam. Maafkan Alam. Ampunkan saya, Ma. Ampunkan saya, Ma. Ampunkan saya, Ma. Maafkan Abang. Saya tak kisah, Abang. Cuk rindu, Abang. Sakit, Mam. Abah dah tak ada dah. Mak mana? Ibu. Ibu pun tak maaf. Ini banyak masalah ke apa? Som dah jadi orang rumah saya dah. Khabar Som. Alhamdulillah. Mak.
Mak. Mak tengok siapa balik, Mak. Mak. Mak Johan balik, Mak Johan ni, Mak Johan nak minta maaf dengan Mak. Johan berdosa dengan Mak. Apakan Johan, Mak? Apakan Johan, Mak? Mak ampunkanlah balon, Mak. Usup pernah buat salah dengan Mak. Mak tolong Usup. Jangan cari Mak juga, Mak. Abang Usup, Mak. 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 Apa yang saya buat, Mak? Baik nak ya.
besok untuk raya mama eh. Ya. Pagi pagi ya. Ya. Ya ya. Kita raya sama. Jalan elok nak. Tuhan. Ya, Mak. Jangan. Rasa enggak depan tu pun boleh. Jalan baik-baik nak. Elok nak. Tuhan. Buat basikal tu elok. Ayolah, Mak. Dulu, Mak, ya. Jangan, adik. Ayolah. Jangan diingat, jangan dipikir budak-budak tu. Dah bertahun-tahun kita hidup berdua macam ni. Raya tetap bersambut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahil hamd.
Tolong kakak Kasum tu. Kenapa? Kasum? Kasum? Kenapa ni? Mak! Hati-hati. Dah nak melahirkan ke pelan-pelan. Allah buat apa aku ni? Dah nak melahirkan ke? Allah, pelan-pelan. Oh, naik atas tolong kakak tu. Rina tolong pergi dekat awak. Bidah tu kat sana kan? Ya, nanti Rina boleh pergi panggil bidah bidah ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar wa lillah ilham. Dah pergi dengan kakak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Ma.
Kerana
yang dikurniakan dari Ilahi. Ayah dan ibu